Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha, pengarah-pengarah eksekutif, pengarah-pengarah jabatan, pegawai-pegawai kanan, kesatuan sekerja dan persatuan-persatuan, seterusnya warga kerja dan bendaraya Kuala Lumpur yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, saya dapat menyampaikan amanat sempena Perhimpunan Bulanan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur bilangan 1 tahun 2021 ini. Masih belum terlambat untuk saya merakamkan ucapan Selamat Tahun Baru 2021 kepada semua warga Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan. Saya ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada semua warga Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang telah melaksanakan tugas dengan penuh dedikasi dan cemerlang sepanjang tahun 2020. Syabas diucapkan. Semangat yang telah ditunjukkan oleh kita semua sebagai satu pasukan dalam memberikan perkhidmatan kepada warga kota secara profesional dan penuh keikhlasan amatlah saya kagumi dan hargai. Malah, baru-baru ini, anggota penguat kuasa Dewan Bandaraya Kuala Lumpur, Encik Muhammad Farid bin Yusof, anggota nombor 5867, telah diberikan penghargaan oleh orang awam atas sikap amanah beliau semasa menjalankan tugas. Kisah ini mampu memberi inspirasi kepada kita semua supaya sentiasa berpegang kepada nilai-nilai amanah dan integriti dalam menjalankan tugas seharian sebagai warga kerja Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Jadikanlah amanah ini tonggak utama prinsip kita. Marilah kita sama-sama zahirkan satu budaya kerja murni yang mana jika tidak amanah, itu bukannya warga kerja Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Mengimbas kembali peristiwa yang berlaku pada tahun lepas, Dewan Bandaraya Kuala Lumpur telah melaksanakan pelbagai inisiatif bagi membantu warga kota, terutamanya golongan yang terkesan dengan pandemik COVID-19, baik dari segi ekonomi maupun kehidupan. Kini, Kuala Lumpur sekali lagi berdepan dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP 2.0 akibat gelombang ketiga COVID-19 yang melanda negara. Sesungguhnya, DBKL perlu sentiasa bersiap siaga dan mengatur perancangan yang komprehensif dan melaksanakan pelan tindakan yang bersesuaian bagi memastikan kesan atau impak negatif kepada ekonomi dan kesihatan warga kota berada di tahap yang paling minimum. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan. Saya sangat serius dalam memastikan semua KPI dan piagam pelanggan bagi tahun 2021 dapat dicapai oleh setiap jabatan. Pelaksanaannya perlu cepat dan tepat. Pemantauan dan penilaian perlu dilaksanakan secara berkala bagi memastikan semua KPI yang telah ditetapkan tercapai seperti yang direncanakan. Bila KPI tercapai, maka terbelalah kesejahteraan warga kota. Bagi merealisasikan visi Kuala Lumpur, bandar untuk semua, city for all, antara sasaran utama saya ialah meningkatkan aktiviti penyelenggaraan aset dan kemudahan milik Dewan Bandaraya Kuala Lumpur supaya benar-benar mencapai standard penyelenggaraan yang world class. Penyelenggaraan aset dan kemudahan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ini perlu dibuat secara berkala dengan standard yang telah ditetapkan. Saya menyeru kepada semua warga kerja Dewan Bandaraya Kuala Lumpur untuk turut sama menjadi mata dan telinga Dewan Bandaraya Kuala Lumpur dengan melaporkan kerosakan aset dan kemudahan milik Dewan Bandaraya Kuala Lumpur ini untuk diperbaiki dengan segera. Dengan tindakan ini, maka kita mampu mengurangkan bilangan aduan awam dan mengelakkan berlakunya kemalangan. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan. Bagi tahun 2021,
dan Bandar Kuala Lumpur telah memperuntukkan bajet sebanyak RM2.6 bilion bagi tujuan belanja mengurus dan belanja pembangunan. Tema bajet kita ialah Sayangi Kuala Lumpur, Kota Sejahtera. Perancangan dan pengurusan perbelanjaan yang baik sudah tentu akan menjadikan Kuala Lumpur kota sejahtera. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan. Tidak lama lagi kita akan menyambut Hari Wilayah Persekutuan pada 1 Februari 2021. Wilayah Prihatin merupakan tema sambutan pada tahun ini. Sehubungan dengan itu, bersama-samalah kita menyelami erti tema Wilayah Prihatin ini. Ia akan memastikan rancangan dan tindakan yang dilaksanakan oleh DBKL mengambil kira dan mengutamakan kesejahteraan dan kebajikan warga kota. Kita perlu pastikan hasil kerja kita benar-benar dirasai oleh mereka. Datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan. Akhir kata, saya mendoakan semoga warga di Bandar Kuala Lumpur sekalian terus memberikan perkhidmatan impak tinggi, cemerlang dan berintegriti setiap masa. Saya yakin kita semua dapat mengekalkan satu pasukan yang mantap dan kukuh sekiranya kita sentiasa bersatu hati dan sepakat untuk mencapai sasaran kerja yang telah ditetapkan bagi tahun 2021. Sebelum saya sudahi ucapan ini, saya ingin ingatkan kita masih belum menang lawan penularan pandemik COVID-19. Jadi, kita perlu jaga kita, patuhi SOP, stay safe. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.